Assalamualaikum, halo Bunda semua. Hari ini Dian akan membuat tumis kangkung hijau. Ini ya Bunda, bahan utamanya ada kangkung 2 ikat yang sudah kita petik, kita pilih daun-daunnya yang hijau dan cuci bersih. Untuk bumbu yang disiapkan simpel aja ya Bunda, hanya bawang merah 8 siung, bawang putih 4 siung, cabai rawit sesuai dengan selera, lengkuas 1 butir tomat, gula garam penyedap dan kecap. Pertama kita siapkan cobek ya Bunda, kita akan haluskan bumbunya. Bisa diulek, chopper maupun di blender, bebas ya. Kita tambahkan garam dan penyedap. Gulanya nanti aja menyusul agar tidak mudah gosong nanti ya Bunda. Dan kita ulek. Setelah cukup halus, kita tambahkan lengkuas ya Bunda. Kita geprek aja. Selanjutnya kita panaskan minyak sedikit aja ya Bunda. Dan kita tumis bumbu halusnya. Kita tumis sampai harum. Setelah harum kita tambahkan kecap manis kurang lebih 1-2 sendok makan. Ini sebentar. Lalu masukkan kangkungnya. Kita besarkan api ya Bunda, api yang terbesar agar kangkungnya ini matang tapi tetap hijau. Ini kita balik-balik. Setelah merata, kita tambahkan gula pasir dan tomat yang sudah kita iris-iris. Oke, ini kita masak sebentar aja, ini udah matang ya Bunda. Ini tetap hijau. Sudah matang ini. Terakhir kita icip rasa. Kalau menurut kita udah pas, bisa kita matikan dan sajikan. Inilah hasilnya Bunda, tumis kangkung hijau kita. Oke, sekian dari Dian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.